Saya nih, saya dulu tuh pernah jadi hatersnya Azmi. Saya parah dulu, gak suka banget sama Azmi. Tapi saya gak pernah ngata-ngatain di depan orang. Cuman kayak gak suka, bener-bener gak suka sama Azmi. Saya ngerasa kalau Azmi itu orangnya dulu. Saya nganggap Azmi itu orangnya sok. Saya nganggap, apalagi saya dengar dari berita beberapa orang, dengar dari berita beberapa orang ya waktu itu. Gimana cerita, gimana sosok Azmi sebenarnya gitu. Ya, terus waktu Azmi main film, apa filmnya dulu? The Santri. Saya sampai punya catatan panjang. Jujur, saya sampai bikin story. Ada story lama saya. Saya bikin full. Saya kritik untuk Gus Azmi gitu. Itu panjang banget saya nulis. Saya nulis panjang banget. Waktu itu followers saya emang gak banyak. Cuman saking... Terus, ini awal perkenalan saya sama Azmi. Azmi nge-share salah satu dari video saya di story-nya. Terus aku bilang, "Wah, makasih Gus." Ya, aku bilang gitu. Aku balas gitu dong. "Makasih Gus." Saya ngomong masih makasih Gus-nya itu dalam keadaan pahan sih. Ya aku cuman, "Kamu cuman public figure ya." Aku gitu. Astagfirullahalazim. "Kamu cuman public figure ya. Aku ngechat gini cuman gara-gara kamu public figure ya." Aku gitu. Astagfirullahalazim. Terus lama-lama saling kenal. Akrab banget, bahkan tiap malam curhat-curhatan. Gak ada aibnya Azmi yang aku gak tahu, dan gak ada aib aku. Maksud aku kayak rahasia, bukan aib. Gak ada rahasianya Azmi yang aku gak tahu, dan gak ada rahasia aku yang Azmi gak tahu. Dan gak, Azmi itu orangnya sopan. Gak ada sok-sokan. Dan aku sempat kayak bilang, "Ceritain gimana kamu dulu kok bisa gini. Terus Azmi bilang, "Enggak Gus, jadi cerita sebenarnya itu gini. Loh, kok yang orang-orang bilang gak gini? Ya kan orang-orang yang cerita, bukan dari saya." Terus aku nanya, Kamu dulu sok ya Mi? Kamu dulu gini. "Oh enggak gitu ceritanya. Jadi ceritanya ini gini yang sebenarnya." Berarti aku dulu gak suka ke kamu tuh gara-gara berita hoax ya Mi? "Ya terserah, samaan Gus," kata dia.